balik lagi berbicara tentang sejahtera di hari tua. Betul sekali. Jeremy, dulu kan menjadi karyawan, sekarang freelance begitu ya. Nah, terus bagaimana sih untuk menyiasatinya supaya hari tuanya nanti udah aman-aman aja nih? Ada investasi kah atau ikutan asuransi kesehatan? Oke. Kalau waktu saya masih karyawan dulu kan dapat asuransi dari kantor, tapi secara personal saya juga buka asuransi sendiri terpisah. Kenapa kamu di cover? Ya kita nggak tahu kan ke depan kita mau bekerja terus di tempat yang sama. Kita nggak tahu kan berpikir untuk 10 tahun ke depan. Seandainya saya resign atau dipecat, kita harus punya pegangan. Akhirnya saya buka juga asuransi sendiri, asuransi kesehatan, yang utama kesehatan dulu. Nah di situ. Dari situ minimal ada pegangan. Dan dari situ saya juga belajar berusaha juga mengikuti trading online gold itu dan segala macam. Walaupun tekor ya, jatuh bangun yang penting pernah usaha gitu. Betul, ya? Pernah buka ini fitness center juga di komplek juga pernah jalanin sekitar 4 tahunan gitu. Jadi ada hal-hal yang memang diinvestasikan begitu ya. Betul. Yeah. Akhirnya sekarang ya dengan penghasilan saya di dunia entertainment ya mulai belajar lah di properti, nah, bikin kontrakan lah, apalah kayak gitu, luar apartemen biasa. Kayak gitu. Oke, ini kalau misalnya tadi Mas Jeremy bilang 50% aja udah dialokasiin untuk disimpan. Betul. Berarti 50% lagi itu dibagi-bagi ya untuk keseharian, untuk asuransi. Itu dari 50%. Iya. Oke. Gitu, ya. Seperti itu bisa berputar hidup terus kalau misalnya aman gak sih kayak gitu Mas Aidil? Ya gini, jadi sebenarnya kebutuhan dana pensiun kan relatif tergantung dari gaya hidup kita kan nanti. Iya. Tergantung penghasilan juga dan sebagainya. Betul. Cuma WMR gimana? Iya. Nah, makanya kenapa kalau bisa tadi katakan 50% itu sebenarnya udah lebih dari cukup. Enggak, saya memberanikan diri sebenarnya gak cukup. Maksain ya? Maksain dan dapat side job juga kan. Bisa MC sana sini, lumayan lah tambah-tambah dikit. Betul. Gitu. Nah yang paling penting adalah nanti dari 50% tadi kita investasinya kemana? Karena buat pensiun kan masih panjang, masih lama ya. Oke. Nah ini juga ada nih mitos dan fakta seputar pensiun. Iya, ini dia Mas Jeremy, Mas Aidil. Kita lihat iuran jaminan hari tua itu hanya 5,7%. Nah itu benar nggak ya? Kira-kira segitu aman atau enggak? Dan kemudian ini dia dana ini hanya cukup untuk biaya selama beberapa tahun setelah pensiun ternyata. Ya. Banyak yang seperti itu. Jadi memang kalau misalnya 5,7% itu nggak lebih dari cukup 1 tahun, jadi kita harus mengakumulasikan berapa persen? Jadi gitu, banyak orang tadi berpikiran bahwa kalau udah punya dana pensiun dari kantor, udah punya dana pensiun dari pemerintah, udah aman. Padahal ternyata itu hanya meng-cover maksimal 20% dari penghasilan kita pada saat pensiun nanti. Jadi gaya hidup kita harus di-press 80%. Betul. Itu yang menyebabkan banyak orang setelah pensiun dia akhirnya kena serangan jantung, kena stroke, segala macam. Karena nggak siap, siap mental. Makanya kita harus siapkan juga dana pensiun sendiri, kita mesti invest. Ini berlaku juga untuk orang-orang yang berumah tangga, misal kata keluarga dengan 2 orang anak. Nah itu perhitungannya sama atau beda-beda? Perhitungannya gini, nanti kita lihatnya akan dilihat dari nominalnya aja. Jadi kita nggak perlu ngelihat apakah dia sudah berkeluarga atau tidak berkeluarga. Karena otomatis kalau berkeluarga, nominalnya relatif pasti lebih tinggi dibanding. Oke, kalau misalnya kita ngambil dari nominal 5 juta gaji sebulan, itu yang harus disimpan-simpan itu seberapa besar? Relatif sih sebenarnya kalau kita mau hidup dengan 5 juta per bulan juga nanti, kita mungkin menyimpan sekitar 15-25% lah dari 5 juta tadi. Jadi kalau misalnya kita bisa nyimpan 1 juta aja, sudah bagus. Per bulan. Itu udah bagus. Tapi kalau kita, nyimpan harus selama 20 tahun, 25 tahun tadi ya. Itu lebih baik simpannya di tabungan dalam bentuk tabungan, emas, asuransi, atau apa? Nah, jadi gini, kalau kita mau buat pensiun karena masih panjang, masih 20 tahun lagi, 15 tahun lagi, harusnya agresif. Jadi bisa larinya ke produk-produk pasar modal, saham, kalau nggak ngerti bisa masuk reksadana, gitu ya. Kalau nggak main ke properti bisa juga gitu. Kalau ke tabungan, bunganya sangat kecil, hanya 2%, 3% tidak cukup. Deposito gitu. Juga paling 3%. Deposito kecil, betul. Okay, jadi lebih baik agresif. Oke, jadi harusnya ke properti, reksadana, saham, seperti itu ya. Saham, ke mobil, harga jangan mobil turun. Bener, Bapak. Iya, betul-betul. Doang. Betul. Iya, betul. Oke, kalau misalnya tadi kita lihat gitu ya, pemirsa, mitos-mitos pensiun. Mas Aidil juga bilang banyak orang yang setelah pensiun kena sakit jantung. Betul. Karena... Nyindir tuh. Enggak, itu enggak, masalah Bapak. Sakit jantung tuh masalah gaya hidup, bukan masalah pensiun. Iya, benar-benar. Ngomong masalah olah hidupnya salah dari awal. Ngomong masalah aset dan juga investasi, ini juga ada nih mitos dan fakta seputar pensiun. Jadi aset yang dimiliki sudah cukup untuk masa pensiun. Kayak misalnya properti tadi. Cuma kalau misalnya mobil disarankan untuk tidak ya. Ini dia. Jadi kalau misalnya memang properti itu kan dia bisa berputar. Kemudian juga bisa diwariskan. Betul ya Mas Aidil ya. Betul. Dan selanjutnya ada lagi grafisnya. Oke, ini dia.
Nah, dana hari tua yang diperlukan tidak semua orang mengerti kebutuhan. Karena semakin bertambah usia, bertambah tahun, maka kebutuhan akan semakin meningkat. Terutama untuk kesehatannya. Nah, itu pasti naik. Iya, karena penyakitnya ada aneh kalau makin tua. Nah, karena kalau bukan sekarang, siapkan pensiun, kapan lagi? Gitu ya, Mas. Kalau bukan kita sendiri, siapa lagi? Ya iya, masa mau ditabungin sama orang? Tapi kalau misalnya kita berbicara kapan lagi, masalah waktu, kira-kira mulai kapan sih seseorang itu harus memang menyiapkan dana pensiun? Kadang anak muda banyak alatnya sih, Mas Aidil. Sebenarnya idealnya memang pada saat masih muda ya. Dimulai aja dulu gitu, nggak harus yang 1 juta. Kalau dia sanggupnya cuma 300 ribu, 300 ribu. Sanggup 500 ribu, 500 ribu. Itu dialokasikan ke? Ke investasi. Investasi tadi, bisa ke emas, bisa ke saham, bisa ke reksadana. Ya, polis asuransi juga ada investasinya kan, itu bisa. Kalau batas terakhir biasanya masih bisa dikelola untuk investasi itu pada saat dia mencapai usia 50-an. 48, 50. Setelah itu biasanya kita akan arahkan untuk dia memulai bisnis usaha. Karena usaha, pasti dana pensiunnya nggak cukup itu. Kalau dia baru bicara, misalnya klien ketemu saya datang usia 50, 52, tolong dong dana pensiunnya dicek, saya udah pasti jawabannya nggak cukup. Nah itu nanti kita akan coba untuk mulai berbisnis, apakah franchise, apakah buka kos-kosan, rumah kontrakan, sesuatu usaha yang dia tidak perlu effort banyak, tapi cukup dijagain, tapi bisa menghasilkan income. Nah itu kalau dapat dana pensiun. Iya. Nah kalau di resign kan nggak dapat apa-apa. Betul. Cuma 2 bulan gaji kalau resign ya. Iya. Kalau dipecat dapat 36 nah, kali kalau gaji. Kalau misalnya nanti kita sambung curhatan ini lagi ya. Mas Jeremy, kalau misalnya Mas Jeremy itu udah mulai berapa tahun sih untuk melakukan penyimpanan dana baik dari investasi? Jadi jawab dulu, kita jeda iklan dulu. Kita juga memberikan informasi panti jompo mewah bikin lansia betah. Kira-kira seperti apa? Sesaat lagi tetap di Intermezzo. Banyak info, enggak bikin kepo. I just wanna feel the day, feel the day.